Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaAllah. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang fadilah kalimah tauhid la ilaha illallah. Selayaknya kita sambung dengan fadilah rukun-rukun iman yang lain, namun mengingat bahawa kita berada di bulan Syawal, ada amalan yang dianjurkan di dalam bulan Syawal, maka malam ini kita sempatkan untuk mengulang kaji tentang kemuliaan puasa di bulan Syawal. Bapak Ibu yang Allah muliakan, puasa di bulan Syawal iaitu puasa sunnah yang tentu merupakan bahagian daripada kebaikan yang Allah berikan kepada hamba. Tidak ada satu perintah pun dari Allah yang berakhir dengan sia-sia. Maka oleh karena itu selayaknya kita tahu tentang kasih sayang Allah di balik perintah untuk berpuasa di bulan Syawal. Fadilah yang pertama iaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Syawal, maksudnya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti berpuasa 1 tahun penuh apabila dia sudah menyelesaikan Ramadannya dengan sempurna. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana summa ittaba'ahu 6 min syawal kana kasiyamid dahr. Kata Rasulullah, barang siapa yang sudah menyelesaikan puasa Ramadannya lalu dia sambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa 1 tahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan derajat yang hasan, Rasulullah mengatakan man shama ramadhana wa taba'ahu 6 min syawal faka'annama shama ad-dahr. Dengan bahasa yang berbeda namun maksud yang sama. Dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siyamu ramadhan bi 'ashrati ashhur. Puasa Ramadan itu setara dengan 10 bulan. Jadi
Rasulullah ingin mengatakan dulu, kalau setiap satu kebaikan dikali lipatkan 10, maka puasa Ramadan yang berjumlah 30 hari atau berdasarkan ru'yah, kalau dikali 10 rata-rata, maka mendapatkan jumlah 300 hari, dan itu 10 bulan. Wasiyamu sittah ayyam, wasiyamu sittati ayyam bisyahrain, sedangkan puasa Syawal yang berjumlah 6 hari itu setara dengan 2 bulan, kata Rasulullah. Berarti 6 kali 10 60 hari sama dengan 2 bulan. Fazalika siyamus sanah, itulah yang dimaksud puasa setahun. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, jemaah mulakan Allah SWT, ini salah satu kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad diberikan umur 60 sampai 70 tahun saja. Satu dua melebihi itu bonus. Tapi rata-rata kita berada di antara 60 sampai 70. Tapi masya-Allah, setiap amal yang kita lakukan itu setara dengan orang-orang yang diberi umur ratusan tahun sebelum kita. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang telah kita lewati, maka dia seperti telah beribadah 83 tahun 4 bulan. Lalu ditambah lagi yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, lalu dia dapat pahala seperti pahala setahun. Berarti sudah tahun ini saja, Ramadan dan Syawal, kita seakan-akan sudah beramal selama 84 tahun lebih. Itu baru bulan Ramadan dan Syawal. Jadi dalam hitungan 2 bulan kita beramal seperti orang berumur 84 tahun yang beramal setiap hari. Ini kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah mereka Allah Subhanahu taala, maka bagi kita yang belum berpuasa, jangan lewatkan Syawal tanpa puasa sunnah Syawal. Yang sudah puasa, jangan berniat lebih daripada 6 hari, karena tidak ada tuntunan melebihi 6 hari. Jadi jangan melakukan tindakan melebihi tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah-ibadah yang maksudah, yang telah ditentukan prosedurnya, malah menyebabkan dosa. Makanya dalam kitab-kitab fikih, ketika kita berwudu lalu kita menyapu di tempat yang bukan tempat wudu, kita lakukan dengan rutin, malah itu bisa menyebabkan kemakruhan dalam wudu. Tidak disuruh untuk menyapu leher setiap kali berwudu, karena leher bukan bahagian wudu. Maka tidak mengapa, cukupkan apa yang disebutkan oleh Nabi. Jadi jangan al-ghulu fid din, jangan berlebih-lebihan dalam urusan agama. Ini fadilah yang pertama, orang-orang yang berpuasa Syawal mendapatkan pahala puasa setahun. Namun ada catatan, jemaah mulakan Allah. Tadi Rasulullah memakai kalimat fi'il madi, past tense, man sama ramadana, siapa yang sudah menyelesaikan Ramadannya baru dapat fadilah ini. Jadi bagi mereka yang lebih dahulu mengambil puasa Syawal lalu kemudian baru melakukan qadha, itu sudah salah kaprah. Jadi fadilah ini berlaku ketika kita sudah selesai Ramadannya. Jadi bagi yang tertinggal Ramadannya, ya, mungkin karena sakit, atau bagi perempuan terhalang dengan datangnya bulan, itu seharusnya mengqadha dulu. Selesai qadha baru ambil
puasa 6 hari di bulan Syawal. Makanya kalau ada orang yang melakukan Syawal lebih dahulu lalu kemudian baru mengambil puasa 6, baru mengambil qadha, itu tidak mendapatkan pahala ini kecuali dia dalam keadaan darurat. Artinya dia tidak mungkin mengqadha karena terlalu banyak yang dia qadha, sehingga kalau dia qadha semuanya enggak dapat bulan Syawal, enggak dapat puasa 6. Nah, bagi yang model begini baru diizinkan mengambil Syawal, baru menyempurnakan qadha. Tapi bagi yang tertinggal Ramadan 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, itu qadha dulu baru ambil Syawal. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menggabungkan puasa qadhanya sekaligus dengan Syawal? Jadi dia niatnya qadha juga ingin melakukan sekaligus dengan Syawal. Dalam fiqih ada khilaf, namun banyak ulama yang mengatakan boleh menggabungkan antara qadha dengan puasa sunnah, sebagaimana layaknya kita berpuasa qadha di atas hari Senin dan Kamis. Qadhanya tertunaikan, Senin Kamisnya dapat. Para sebahagian ulama, banyak jumhur ulama mengatakan boleh menggabungkan qadha dengan puasa sunnah. Namun mereka mengatakan kalau berhadapan dengan bulan Syawal, maka yang dianjurkan tidak digabungkan. Walaupun sah, jadi qadhanya tertunaikan, Syawalnya dapat, tapi tidak dapat pahala puasa setahun karena tidak mencukupi hitungan hari untuk dikali 10, sehingga tidak cukup 360 hari. Jadi otomatis dia mungkin hanya berpuasa otomatis 30 hari, karena Syawalnya dibawa langsung ke dalam qadha. Makanya hampir semua kitab-kitab yang dibahas oleh ulama-ulama fiqih, ya, salah satunya kitab besar dalam mazhab Syafi'i iaitu kitab Mughnil Muhtaj, itu menyebutkan bahawa orang-orang yang menggabungkan qadha dengan Syawal langsung, la yahsulu lahu as-sawab al-kamil al-mutarattab 'ala al-matlub, sah tapi tidak dapat pahala seperti yang disebutkan oleh Nabi, iaitu dapat pahala puasa setahun. Nah, jadi hitungannya harus 360 hari atau lebih kurang, kalau terjadi perbedaan ru'yah tidak mengapa. Nah, jadi jemaah mereka Allah, yang paling bagus dipisahkan qadha dulu baru Syawal. Kalau menggabungkan Syawal dengan sunnah yang lain, kita puasa Syawal di atas Senin Kamis, itu tidak ada masalah insyaAllah. Namun niat tidak boleh tashriq, tidak boleh bersyarikat, tetap niatnya harus satu, iaitu puasa Syawal. Dapat tidak pahala puasa Senin? Dapat, dapat. Itu kesepakatan para ulama, dapat. Syawal dapat, Senin pun dapat. Apalagi puasa Syawal itu tidak diharuskan berturut-turut. Kita boleh ambil Senin, Kamis, Senin, Kamis, 6 kali sudah dapat, selesai, dibolehkan. Oh, mau mengambil hari-hari selain Senin, Kamis, boleh, tapi hindari hari yang dimakruhkan untuk berpuasa kalau diambil sendirian. Contoh, mengambil hari Jumaat tanpa pendampingnya, tidak puasa Kamis, tidak puasa Sabtu, khusus Jumaat, makruh. Atau Sabtu, tidak puasa Jumaat, tidak puasa Ahad, hanya ngambil Sabtu, makruh. Kenapa makruh? Karena itu harinya hari Yahudi, hari kebesaran Yahudi, mereka memperingati itu. Seakan-akan kita ingin memperingati hari mereka, jadi khusus puasa di hari Sabtu. Begitu juga dengan Ahad, itu harinya Nasrani. Allah pernah memberikan 2 hari ini kepada Yahudi dan Nasrani, namun mereka tidak taat. Lalu Allah berikan Jumaat pada umat Muhammad, alhamdulillah umat Muhammad taat.
ya, secara umum, walaupun ada satu dua yang tidak pernah pergi Jumaat. Bapak ibu yang Allah muliakan, itu saja yang perlu dihindari. Jadi kalau mengambil Jumaat, ambil temannya. Dan itu berdasarkan hadis Rasulullah ke rumah istrinya Maimunah, lalu Maimunah berpuasa di hari Jumaat. Kata Rasulullah, "As-sumti bil ams?" Kemarin hari Kamis kamu puasa? "La ya Rasulullah." "Tidak ada ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Atasumina gadan?" "Besok Sabtu ada rencana puasa?" "La ya Rasulullah." "Tidak ya Rasulullah." Jadi istri Rasulullah berpuasa hari Jumaat, Kamis enggak puasa. Enggak ada rencana puasa Sabtu. Apa kata Rasulullah? "Buka puasamu sekarang." Disuruh buka puasanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hari Jumaat menjadi makruh? Kalau diambil sendirian, itu Jumaat hari kebesaran umat Muhammad, umat Islam. Jangan gara-gara puasa sendirian itu menyebabkan lemahnya memuliakan Jumaat. Puasa hari Jumaat, pergi Jumaat enggak ada. Gara-gara puasa. Ini salah. Nah, jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, ini catatan yang perlu kita ketahui. Satu lagi, untuk tidak terulang kebiasaan yang lama, kita perlu mengingat-ingat afdaliyatul a'mal. Jadi amal itu ada prioritas. Semua amal yang lebih besar suruhannya, lebih kuat suruhannya dan lebih besar pahalanya, itu tetap selayaknya lebih didahulukan. Ada orang yang mengambil puasa Syawal itu langsung di hari raya kedua. Tidak mengapa, boleh, karena itu bukan lagi hari haram. Yang haram itu hanya hari pertama dari Aidul Fitri yang pertama. Namun sayangnya, orang-orang yang mengambil hari raya, mengambil puasa Syawal di hari kedua, kadang-kadang membuat dia lemah atau bahkan tidak menyambut tamu-tamunya dengan baik. Ini kesilapan, Pak. Puasa Syawal itu sunnah. Menyambut tamu, melayani tamu, itu wajib. Jadi bahasa sederhananya, jangan gara-gara puasa Syawal kita lalu kemudian tamu datang, "Assalamualaikum," lalu kita dalam rumah, "Alah, sedang puasa, nggak usah nyaut aja lah, biar dia pulang saja." Kita suruh pulang, ada yang kita bilang sama anak, "Nak, bilang sama tamu itu mama sedang puasa." Nyokat salah, nyokat hilang, nyok. Maka nggak perlu paksakan puasa Syawal langsung di hari kedua. Sambutlah tamu dengan baik. Jangan gara-gara kita puasa, tamu yang kita suruh masuk ke dalam rumah, kita persilakan makan, tidak berani makan. Kenapa? Waktu ditanya, enggak ikut makan. Lalu kita jawab, "Saya puasa." Langsung tamunya segan. "Oh, kalau puasa ya udah kami bungkus sajalah," kata dia. Ini tamu segan tapi agak sedikit-sedikit hang juga ni tamu. Jangan begitu, Bapak Ibu nak Allah. Jadi biarkan dulu hari-hari bertamu itu kita layani, kita jamu dengan baik. Jangan sampai tertahan gara-gara melakukan puasa Syawal. Tapi kalau bisa kita lakukan dua-duanya, itu bagus. Jadi misal kita bisa melayani tamu dengan baik, dia datang lalu kita masak. Seperti Nabiullah Ibrahim menyuruh masak seekor anak lembu untuk tiga orang tamunya. Kita sibuk, jangan mengeluh. Dan jangan merasa bahawa ini tamu kok datang di hari-hari kita puasa. Ini tamu enggak ada ilmunya. Kita yang enggak ada ilmunya. Melayani tamu itu bahagian daripada iman. "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah." Barang siapa yang punya iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tamunya. Jadi tamu itu bahagian dari menyambut tamu, bahagian daripada iman. Maka tersenyumlah ketika sambut tamu, berikan makanan terbaik. Jadi jangan kacang-kacang model limertuh-limertuh tertumpuk ulang kali, jangan. Berikan yang terbaik. Berapa habis? Kan sekarang banyak kuih tunjuk, cari yang mahal-mahal, yang enak-enak. Walaupun toples kita kosong, tersenyumlah, berarti kita telah
dimuliakan oleh Allah dengan kedatangan tamu itu. Jadi malaikat saja tersenyum begitu Abu Talha menyambut tamu Rasulullah sampai dia sendiri tidak makan, pura-pura makan agar tamunya tidak merasa segan. Dia hanya mengetuk-ngetuk sendok ke piring, padahal enggak ada makanan. Makanan yang tertinggal dia berikan ke tamunya. Jadi dia hanya mengetuk-ngetuk sendok di piring dan dimatikan lilin agar tamunya jangan segan untuk makan. Maka kita yang sedang puasa, ketuk-ketuk sendok di piring. Nah, jadi itu jemaah melaka Allah perlu diingat. Enggak usah terlalu maksa. Lung kucuk ujur raya kedua. Menyuhana kucuk raya kedua dah nak berdemung li. Macam-macam dia bilang. Lalu dia paksa diri. Orang sedang bertamu, dia puasa. Bukan tidak boleh. Tetapi ingat-ingat prioritas beramal. Baik. Itu fadilah yang pertama. Fadilah berikutnya, orang yang melakukan puasa di bulan Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, itu sama fungsinya seperti salat sunnah qabliyah dan fa'liyah, yaitu menutupi kekurangan yang ada di dalam Ramadan. Jadi ba'diyahnya Ramadan adalah Syawal, qabliyahnya Ramadan apa? Syaban. Puasa Syaban itu qabliyahnya Ramadan, ba'diyahnya Ramadan Syawal. Fungsinya sama seperti salat qabliyah dan ba'diyah. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dengan derajat yang sahih, itu menceritakan kondisi di hari kiamat nanti. Hadis dari Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu an-nas bihi yawm al-qiyamah min a'malihim as-salah. Hari kiamat nanti yang pertama sekali dihisab oleh Allah adalah salat. Qal, lalu Rasulullah berkata, yaqulu rabbuna jalla wa 'azza li malaikati. Nanti ketika sedang dihisab salat, lalu Allah mengatakan kepada malaikatnya, wa huwa a'lam. Jadi Allah bertanya pada malaikat, namun pertanyaan itu bukan bermakna Allah tidak tahu. Allah sudah tahu. Jadi Allah hanya memberitahu supaya berita ini sampai kepada kita. Karena kita kadang-kadang bertanya dalam keadaan tidak tahu. Allah sudah tahu, namun pertanyaan itu untuk memberitahu. Apa kata Allah pada malaikat? Unduru fi salati 'abdi atammaha am naqassaha? Cuba cek solat hamba-ku ini sempurna atau ada yang kurang. Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah. Kalau solatnya sempurna, maka sempurnakanlah catatan amalnya dalam urusan solat itu. Wa in kana intaqasa minha syai'an, kalau ada yang kurang dari solatnya. Kita kan kadang-kadang pak enggak bisa sempurna solat itu. Khusyuk rakaat pertama belum tentu khusyuk rakaat kedua. Khusyuk dua rakaat belum tentu rakaat ketiga. Apalagi yang solat baru ribut sama isteri di rumah, itu susah khusyuk. Karena dalam solat dia merencanakan balas dendam. Apalagi yang banyak hutang, kredit enggak habis-habis, kayak mana mau khusyuk solat? Makanya kadang-kadang kita ni hilang lagi, dapat lagi. Tapi kalau sudah setiap hari enggak pernah khusyuk, itu perlu diruqyah. Setiap hari sujud sahwi, setiap waktu sujud sahwinya perlu diruqyah, nampak? Karena sujud sahwi itu seharusnya tidak rutin. Sujud sahwi itu sekali-sekali, itu normal. Kalau setiap waktu sujud sahwi, itu ada yang error dalam diri kita. Namun Allah Subhanahu Taala mengatakan, kalau ada yang kurang dari solatnya, unduru, wahai malaikat, lihatlah, hal li 'abdi min tatawwu', apakah hambaku itu melakukan solat-solat sunnah qabliyah, ba'diyah, apakah dia melakukannya? Fa in kana lahu tatawwu', kalau dia melakukan solat-solat sunnah, atimmu li 'abdi fariidatahu min tatawwu'i, maka sempurnakanlah yang kurang dari solat fardunya dengan solat sunnah itu. Nah, itu fungsi solat qabliyah dan ba'diyah. Jadi menyempurnakan solat wajib kita selama tidak direncanakan. Jadi jangan sampai gara-gara hadis ini kita merencanakan
salat wajib kita, kita remehkan, alah nanti habis itu ba'diyah, tenang aja, ada ba'diyah, tenang aja. Jangan begitu, itu enggak terjadi, enggak bisa menutupi. Ini yang benar-benar kita berusaha, tapi masih ada kurang-kurangnya. Summa tu'khazul a'mal ala zakum. Nah, di situ Rasulullah kemudian mengatakan, setelah salat selesai, maka semua amal yang lain diperlakukan sama seperti itu oleh Allah Subhanahu taala. Jadi Allah tanya, lihat hamba-Ku dalam Ramadannya, bagus enggak Ramadannya? Sempurna tidak Ramadannya? Oh, ternyata dalam Ramadan kita tidak bisa sempurna. Ada mupat dua kali waktu itikaf. Ada bicara politik di masjid menjelang 2024. Ya. Jadi enggak bisa sempurna. Jadi kita enggak bicara hanya tentang Allah, tidak. Ya. Ada sesuatu yang akan berkurangnya pahala solat, pahala Ramadan. Apa yang terjadi? Sama, kata Rasulullah. Allah akan tanya puasa sunnahnya. Maka Allah tanya, dia ada puasa Syaban? Ada puasa Syawal? Kalau ada, tutupilah Ramadan itu dengan puasa tersebut. Nah, itu maksud kalimat, semua amal diperlakukan sama seperti salat. Nah, jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, itu mulianya orang-orang yang melakukan puasa sunnah Syawal. Berikutnya, yang ketiga, fadilah orang yang berpuasa sunnah Syawal, yaitu orang yang melanjutkan setelah Ramadan dengan puasa sunnah Syawal, itu tanda-tanda bahawa dia diterima amal Ramadannya. Kenapa bisa begitu kesimpulannya? Para ulama mengambil salah satu ijtihad itu, kesimpulan bahawa yang puasa Syawal itu menjadi ciri-ciri bahawa Ramadannya diterima. Kenapa? Ayat Allah surat Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi, hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Apa kata Allah? Tidak ada balasan kebaikan kecuali pasti dibalas dengan kebaikan berikutnya. Jadi ciri-ciri satu kebaikan makbul, kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Itu ciri-ciri makbul. Semua amalan begitu. Kenapa habis Ramadan kita masih semangat melakukan kebaikan? Berarti yang di belakang ini makbul. Maka Allah beri pahala. Selain daripada pahala, Allah beri hidayah untuk melanjutkan kebaikan. Maka semua amal begitu. Setelah zakat, muncul semangat bersedekah. Dilanjutkan. Pulang haji, orangnya bertambah dermawan. At-ta'am at-ta'am. Jadi ciri-ciri haji mabrur, pulang itu bertambah dermawan, bertambah taat. Jadi orang yang pulang haji itu seharusnya penuh di masjid 5 waktu jamaah. Saya pernah bilang, seandainya semua haji mabrur, seandainya semua pak haji mabrur, itu masjid enggak muat untuk pak haji saja. Seandainya subuh duhur penuh dengan pak haji. Tapi ternyata tidak, subuh tetap begitu, 2 saf, 3 saf. Itu dah hebat, 2 saf, 3 saf. Di masjid kita 6 saf, 7 saf, dah hebat. Di masjid lain itu bukan 7 saf, 8 saf, 7 orang, 8 orang. Satu kampung yang sudah berhaji itu sampai mencapai kadang-kadang 70 orang. Kenapa solat subuh cuma 7 orang? Kemana pak haji? Pak haji dengar. Kenapa enggak berhasil melakukan kebaikan berikutnya? Tanda-tanda bermasalah dengan amal sebelumnya. Maka ini bahasa Allah ini, bahawa satu kebaikan, ciri-ciri diterima, Allah beri kekuatan melakukan kebaikan yang lain. Maka para ulama mengatakan berdasarkan ayat-ayat ini, maka orang yang berpuasa Syawal itu ciri-ciri insya-Allah Ramadannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan dengan ikhlas. Ini jangan ada yang sampai enggak ada rencana puasa Syawal. Setelah ikut pengajian, ya sudahlah, terpaksa kita lakukan jugalah. Takut-takut enggak makbul, berarti ada ketidakikhlasan. Tapi masih untunglah, berarti hidayahnya datang di situ. Ini fadilah yang ketiga. Jadi menjadi tanda makbulnya kebaikan. Nanti bersambung tu, Pak. Jadi bukan hanya puasa Syawal, bersambung. Semua amal baik yang lain bersambung. Sampai ke kurban nantinya.
Jadi yang mendorong kurban itu, yang mendorong semangat berkurban itu mulai dari kebaikan sebelumnya. Ramadan makbul, puasa Syawalnya makbul. Lalu Allah beri lagi sampai semangat berkurban. Jadi dari sekarang dia sudah siapkan dana untuk melakukan pengorbanan kepada Allah. Itu dorongan itu dari mana? Dari kemakbulan amal sebelumnya. Sekarang panitia sudah mulai buka untuk berkorban, maka berkorbanlah. Tapi panitia jangan sampai enggak korban. Sampai panitia menggalang dana, panitia hendak kurbankannya. Ini yang kepala umat. Berkorban dah, dan itu bahagian daripada kemakbulan amal sebelumnya. Jadi jangan mengira berkorban itu hanya seumur hidup sekali, tidak. Disuruh setiap tahun, setiap tahun. Ada orang yang ditanya, "Nana kurban? Ada kurban?" Apa jawabannya? "Sudah, saya sudah. 5 tahun yang lalu saya sudah kurban." Kata dia. Jadi tidak begitu, setiap tahun, Pak. Paling 2,700. Ya. 2,600. Masya-Allah. Hanya sekali gaji, Pak. Itu pun seperempat dari gaji kita. Ya. Bagi yang bergaji. Ya. Yang tidak bergaji, ya kumpulkanlah dari sekarang. Ya. Kurangi belanja. Kasih faham istri, sabar-sabar sampai menuju kurban. Kalau tidak sabar, engkau kukurbankan. Jadi jemaah melaka Allah SWT, begitu ciri-ciri orang yang makbul Ramadannya. Sedikit lagi, kemudian fadilah berikutnya, orang-orang yang berpuasa Syawal berarti dia telah mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah. Jadi termasuk golongan orang-orang yang syakirin, termasuk golongan orang yang dalam catatan Allah dia akan masuk surga dengan penyebab syukurnya kepada Allah. Bukankah Allah sudah mengatakan, "La in syakartum la azidannakum," kalau engkau bersyukur kutambahi nikmatku. Macam-macam nikmat Allah. Jadi nikmat Allah yang dimaksud itu bukan bermakna kita bertambah kaya, bertambah tidak. Kalau Allah menginginkan kita masuk surga, maka nikmat itu Allah wujudkan melalui rasa sakit yang tidak sembuh-sembuh. Jadi tujuan Allah dihapuskan semua dosa agar kita lempang masuk surga. Jangan pikir setelah kita berpuasa Syawal lalu tiba-tiba setruk sembuh. Enggak, Pak. Banyak yang tidak mampu lagi melakukan amalan setelah puasa Syawal, tiba-tiba setruk malah. Berarti Allah menambahi nikmat. Apa nikmatnya? Dia ingin membuat kita lempang masuk surga. Jadi jangan mengira bahwa la in syakartum la azidannakum itu kita bertambah kaya, jerawat hilang, ya. Kemudian porsi badan begini dan begini. Enggak. Enggak harus begitu. Malah kita bahaya kalau diberi kenikmatan terus-terusan tanpa ada ujian, bahaya. Dalam hadis, dalam ayat Allah Al-Baqarah 185, Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakanlah, cukupkanlah bilangan, lalu kemudian engkau bertakwalah kepada Allah dengan apa yang telah diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi maksudnya orang-orang yang melakukan ketaatan maka dia ujungnya akan melakukan syukur. Kenapa kita dianggap bersyukur dengan puasa Syawal? Bukankah kita telah diberi ampunan dosa dalam Ramadan? Bukankah kita telah diberi satu malam yang bilangannya tidak didapatkan oleh umat-umat sebelumnya? Bukankah kita dibukakan pintu surga sebesar-besarnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya? Semua yang kita lakukan dikali lipatkan oleh Allah, itu semua patut kita syukuri karena Allah memudahkan kita untuk masuk surga. Dan fadilah yang terakhir, orang-orang yang berpuasa di bulan Syawal maka dia telah membuktikan kepada Allah bahwa dia istiqamah dalam melanjutkan amal. Dalam surat Al-Hijr ayat 99, Allah menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu terus-terusan sampai datang keyakinan. Sampai datang keyakinan. Jadi kita ini disuruh ibadah, tidak ada tempat berhenti. Yang ada cuma istirahat sejenak. Itu cuba bayangkan tarawih. Tarawih itu tidak berhenti di 2 rakaat, hanya istirahat sejenak. Lalu lanjut, istirahat sejenak, lanjut, istirahat, lanjut.
Begitulah ibaratnya hidup ini yang dididik oleh Allah dalam Ramadhan. Kita ini tidak istirahat sampai kita melihat Israel di hadapan mata, sampai melihat malaikatul maut di hadapan mata, baru kita bisa istirahat. Sebelum itu jangan istirahat dan jangan pernah merasa sudah selesai. Karena banyak orang yang hari ini sudah merasa lelah dalam Ramadhan. Jadi merasa bahawa kahelum, saya sudah capek. Seorang ayah mengatakan ke anaknya, bapa enggak puasa dulu ya, sudah capek kemarin sebulan. Mama enggak puasa dulu ya. Ini salah. Puasa Syawal Allah berikan kepada hamba untuk dilakukan, itu sebenarnya yang tersirat adalah Allah ingin mengatakan jangan berhenti. Jangan berhenti beramal. Teruskan amalmu. Masya Allah, ada yang hari ini pak, mulai dari satu Syawal hari raya, itu enggak buka Quran lagi. Bapak enggak usah tunjuk tangan. Betul ustaz saya, ustaz betul, ustaz saya enggak buka lagi. Enggak usah pak. Ada yang enggak pegang Quran lagi pak. Kenapa? Merasa sudah capek, lelah, sudah lelah lah ni. Serahlah sebentar dulu. Apa puasa lagi? Masa lagi puasa-puasa lagi, kata dia. Enggak ada lagi tu, enggak baca Quran. Ini sudah 16 Syawal, ada yang sudah 16 hari enggak pegang Quran. Dalam Ramadan, siang malam pegang Quran. Di luar Ramadan, dia tidak bisa membuktikan bahwa dia istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal menyatakan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah yang adwam, terus-terusan, continue wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi baca Qurannya cuma satu halaman, maghrib satu halaman, subuh satu halaman, ya. Atau paling bagus lagi kalau setengah juz, satu hari. Enggak berhenti. Itu lebih baik, satu halaman itu setiap hari lebih baik daripada baca langsung dua juz dalam sehari. Jadi begitu keluar dana sertifikasi, dia baca dua juz satu. Dari pagi enggak berhenti-berhenti gembiranya hati. Dalam kepala sudah merencanakan, insyaAllah iPhone yang 23 juta insyaAllah dia akan lakukan. Dia lanjutkan rasa syukurnya, dia baca Quran dua juz pak, dari pagi enggak keluar-keluar. Setelah itu dia berhenti 29 hari sampai keluar sertifikasi berikutnya. Ini enggak benar. Paling bagus itu sekarang lanjutkan. Dulu dalam Ramadan kita duha setiap hari duha, maka lanjutkan duha itu walaupun cuma dua rakaat setiap hari. Berhenti waktu istirahat di kantor sebentar, menuju ke musalla dua rakaat. Guru waktu keluar main-main, maksudnya anak-anak yang keluar main-main, si guru kemudian wudhu salat dua rakaat. Dia lakukan standby terus-terusan setiap hari, itu lebih disukai Allah. Tahajud lanjutkan, sedekah lanjutkan. Jadi semuanya dilanjutkan. Itu yang tersirat dari maksud Allah. Kenapa Allah menyuruh untuk melanjutkan puasa 6 Syawal? Maksudnya jangan berhenti engkau berpuasa. Jadi dilatih lagi oleh Allah. Jadi nanti efeknya apa? Orang yang bagus amalannya, dia akan lanjutkan Syawal, dia akan lanjutkan Senin Kamis, dia akan lanjutkan Ayyamul Bidh. Begitu bertemu hari-hari tertentu, maka dia juga akan melakukan amalan-amalan yang baik. Jadi lebih bagus sedekah setiap hari, ya. Walaupun cuma 5,000, 5,000, tapi setiap hari itu lebih baik. Inilah maksud kenapa Allah menyuruh untuk menyambung dengan puasa Syawal. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.